Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Europa League di leg pertama, kali ini ada AS Roma melawan Brighton and Hove Albion. Ya, tuan rumah AS Roma unggul terlebih dahulu melalui Paulo Dybala pada menit ke-12. Paulo Dybala berhasil melesakan gol ke gawang Brighton dan membawa Roma unggul 1-0. Pada menit ke-43, Roma berhasil menggadaikan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini berkat gol dari Romelu Lukaku pada menit ke-43. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Roma tidak mengendurkan serangan dan alhasil Mancini berhasil memperbesar keunggulan Roma menjadi 3-0. Ya, Mancini berhasil melesakkan gol ke gawang Brighton pada menit ke-64. Tak berselang lama, pada menit ke-68, AS Roma berhasil memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Kali ini berkat gol dari Cristante pada menit ke-68. Skor 4-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, di leg pertama ini AS Roma berhasil menang telak 4-0 atas Brighton and Hove Albion. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV.